Nah oke okay, teman-teman ya, di video kita kali ini kita mau nge-share ke kalian semua ya guys ya, bagaimana cara cepat menaikkan level akun Free Fire kita ya ke level 100 cuman dengan hitungan detik guys. Karena banyak requestan atau komentar yang masuk juga dari kalian semua ya guys ya. Bang gimana bang, tadi gua main random kok musuh gua itu pada level 100 bang, itu gimana cara cepat naiknya bang? Nah maka dari itu di sini bakal kita kasih tahu ya guys ya, bagaimana cara cepat buat menaikkan level akun Free Fire kita ya. Dan sebelum kita masuk ke inti videonya guys, seperti biasa ya, di sini kita bakal top upin dulu satu orang pemenang di video yang sebelumnya ya. Nah ini ya teman-teman ya, pemenang kita di video yang sebelumnya ya, atas nama Raka ya guys. Dan di sini kita top upin 355 diamond ya. Nah ini untuk ID pemenang yang sebelumnya ya guys, kita hapus dulu dan kita ganti ke ID pemenang yang sekarang ya. Nah di sini kita top upin 355 diamond ya guys, lumayan ya. Kalian juga bisa mendapatkan hadiah reward top upnya sebesar 355 diamond juga guys. Nah ini ya teman-teman ya, nickname sama ID-nya langsung kita klik konfirmasi buat kita kirim diamondnya ya. Nah diamondnya sudah sukses terkirim ya guys ya, bisa kalian cek di akun Free Fire kalian ya. Dan buat teman-teman yang pengen ditop upin juga 355 diamond, itu syaratnya sangat mudah dan gratis pula ya guys ya, iseng-iseng berarti ya. Nah syaratnya cukup kalian komen ID sama nickname kalian di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa guys, dan jangan lupa di like, subre, dan share ya guys ya. Kalian share ke teman-teman kalian ya, supaya apa, supaya kalian itu bisa terpilih sebagai pemenang ya. Nah oke teman-teman ya, tanpa banyak basa-basi lagi ya guys ya, langsung saja di sini kita masuk ke inti videonya ya, bagaimana cara cepat buat menaikkan level akun Free Fire kita ke level 100 ya guys ya. Dan trik ini cuman bisa kalian lakukan di Free Fire Advanced Server ya. Nah oke teman-teman ya, di sini langsung saja kita pindah ke akun Free Fire Advanced Server gue ya. Nah di sini gue udah masuk di Free Fire Advanced Server gue guys, dan di sini teman-teman bisa langsung kita masuk ke profil ya, kita cek ya teman-teman ya. Nah kita lihat dulu guys. Nah di sini level akun Free Fire Advanced Server gue itu masih level 3 ya, dan di sini kita bakal naikkan ke level 100 ya guys ya, dengan sangat cepat ya, cuman hitungan detik guys, nggak pakai lama-lama ya guys ya, kita langsung naikkan ke level 100 ya. Nah ini ya teman-teman ya, masih level 3 ya guys ya. Nah lantas gimana bang cara buat menaikkannya bang? Nah oke guys ya, di sini teman-teman bisa langsung kalian keluar dan kalian masuk di mode sini ya, dan kalian langsung pilih yang mode Craftland guys. Nah ini ya mode Craftland ya teman-teman ya, dan di sini kalian bisa pilih lagi mode Craftland yang ada tulisannya WoW ya guys ya, di pojok kanan atas ya, yang ini ya teman-teman ya, pojok kanan atas langsung kita pilih ya. Dan di sini kalian bisa pilih lagi yang kiri ini ya guys ya, Quick Match ya, langsung kita tekan yang Quick Match ini ya guys ya. Nah di sini teman-teman bisa langsung kita start guys. Nah kita udah masuk di gamenya ya guys ya, dan yang lebih serunya di sini kita itu bisa nonjokin teman kita sendiri guys. Nah seperti ini ya, kita bisa nonjok-nonjok teman kita sendiri ya. Ini gua bukan ngecet guys ya, melainkan ini bug ya. Dan selangkah selanjutnya di sini kalian bisa main aja seperti biasa ya guys ya, kita cari senjata dulu ya. Nggak pakai lama guys, nggak pakai lama, nanti itu kita bisa ngebug ya guys ya. Nah kita coba cari musuh ya teman-teman ya. Kalau kita ketemu musuh auto guys, auto langsung kita nge-strike ya. Nah kita cari musuh guys. Nah itu ya depan ya guys ya. Nah oke okay. Kita samperin, kita tembak dulu cuy. Dan kita tunggu sampai nge-strike ya guys ya. Nah seperti ini ya, kalau udah loading seperti ini itu pertanda bugnya itu berhasil ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, udah nge-strike seperti ini, langsung saja kalian keluar ke lobby guys. Kita balik ke lobby ya teman-teman ya, kita lihat guys, ini pasti level akun Free Fire kita langsung naik ya. Nah coba kita lihat ya guys ya, naik ke level berapa coy. Nah langsung naik ke level 96 ya guys ya, yang tadinya itu cuman level 3 ya, langsung seketika naik ke level 96 ya, cuman hitungan detik ya guys ya, nggak pakai lama ya, nggak pakai hitungan berhari-hari, nggak pakai berbulan-bulan ya guys ya, langsung naik seketika ke level 96 ya. Dan hatinya kita ngedapetin baju ya teman-teman ya.
Nah ini kita klaim ya guys ya, baju ya. Kita ngedapetin baju ya guys ya, di level 96 ya. Nah ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, level gua langsung auto ya guys ya, naik ke level 96 ya. Nah ini bukan editan ya guys ya, bukan editan ya, melainkan ini real ya, teman-teman bisa kalian coba sendiri ya. Dan kita buktikan lagi guys, kita buktikan lagi ya, di sini kita buktikan lagi, coba kita main lagi ya, apakah kita bisa naik lagi ya. Kita tes sekali lagi ya teman-teman ya, ini level 96 dan kita coba tes lagi nanti naik lagi apakah enggak ya. Kalau naik, naik ke level berapa ya guys ya, kita coba lihat ya. Nah kalian lakukan trik sama seperti yang tadi ya guys ya, di sini kita cari senjata dulu ya. Oke ya, kita balik lagi ke sini cuy, kita balik lagi ya guys ya, ngebug ya guys ya, kita balik lagi dan kita cari senjata ya. Nah ini udah dapat dan kita cari musuh guys, kita tunggu sampai masuk truk seperti tadi ya guys ya, sampai muncul loadingnya ya. Nah kita tembakin, kita dapat musuh satu, kita cari lagi guys, kita tunggu sampai ngesetak ya. Nah udah langsung auto ngesetrak seperti ini lagi ya guys ya. Dan ini itu pertanda kalau bugnya ini berhasil ya. Dan kita balik lagi guys, kita balik lagi ya, apakah level akun Free Fire kita bisa naik lagi apakah enggak ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya, kita langsung balik ke lobby ya. Nah tadi level akun gue itu udah level 96 ya guys ya. Dan di sini kita coba lihat ya, naik berapa lagi cuy, kita coba cek ya. Ya. Nah langsung auto ya guys, auto naik ke level 100 guys, dengan sangat mudah ya teman-teman ya, cuman hitungan detik guys langsung naik seketika ke level 100 ya. Nah nanti teman-teman bisa langsung kalian praktekkan sendiri ya guys ya, ini 100% bug ya. Dan trik ini itu cuman bisa kalian lakukan di Free Fire Advanced Server guys. Dan buat teman-teman yang belum punya akun Free Fire Advanced Server, jangan lupa langsung kalian download sekarang guys ya. Karena apa? Karena di sini kalian itu bisa ngedapetin ribuan diamond secara gratis ya. Nah kita coba guys, kita coba langsung masuk ke evernya ya, kita kasih lihat ya. Nah ini ya teman-teman ya, kita ngedapetin XP, udah bisa kita klaim dan di bawahnya juga banyak sekali diamond ya teman-teman ya. Ada pet baru juga ya guys ya, login 3 hari kita ngedapetin pet. Dan di sini kita coba masuk ke misi capai level guys. Nah ini ya, capai level ya guys ya, capai level 25 kita dapat ribuan diamond ya guys ya. Karena level kita udah 100 langsung kita bisa klaim semua diamond ini ya teman-teman ya. Nah ini guys langsung kita klaim semua ya. Nah gila sih kita langsung auto jadi sultan dadakan ya. Nah kita klaim semua guys. Wih gila sih. Nah ini juga ada ya guys ya, 300 diamond sama ini login sama main satu match ya dapat 300 diamond juga ya. Nah banyak sekali ya guys ya, diamond gue langsung jadi 11.228 diamond cuy. Kapan lagi ya kan kita jadi sultan dadakan ya. Dan buat teman-teman yang belum download, langsung saja kan download sekarang ya guys ya, mumpung eventnya itu masih berlaku ya, sampai tanggal 23 ya guys ya, satu minggu lagi ya eventnya itu sudah berakhir ya. Nah oke guys ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys ya video dari gue ya, semoga video kali ini tuh dapat bermanfaat buat kita semua ya. Sekian dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Terima kasih.